down as I feel right now. Kembali lagi di channel Pepe. Kali ini Pepe udah lama nggak nge-reaction kumpulan momen kocak, tapi di sini MW udah upload yang 100 hari Minecraft dan game SMP part 44. Tapi mungkin nanti Pepe akan nge-reaction yang sebelum-sebelumnya. Kalau kalian setuju, kalian bisa komen di bawah ketika setuju, guys. Oke, di sini Pepe langsung ajar ya, guys, ya nggak usah berlama-lama lagi. Langsung ya kita nonton videonya. Apakah lucu kayak sebelum-sebelumnya, guys? Harusnya sih masih lucu ya. Oke. Momen kocak 100 hari Minecraft hardcore. Nah, apa untuk nih? Zombinya ini namanya si Letoy. Oke, okay, ya, si Letoy. Jalannya ya Letoy. Siapa ini, guys? Lanjut aku ke bawah lagi mencari Aradora. Oke, okay, Aradora. Untuk membuat area penyimpanan nanti, cuy. Oke. Okay. Nah, ini aku sudah buat ruangan kecil aja di bagian dalamnya. Tahap itu diamondnya. Anjir, lantainya diamond, cuy. Agar si Iron Golem hanya mengejar zombie di atas itu, cuy. Anjir, itu aja villagernya di kepake mampus dia villagernya. Loh, cok, hilang anjir. Ya, nanti kita rencananya ngambil villager nih. Jadi okay. Kita mindahinnya pakai boat biar gampang. Karena dia berada di atas bukit, jadi kita langsung turunin aja di situ. Tender Yubi tuh. Okay. Jangan lupa bawa piston biar gampang ternaikinnya. Turun dong dia, rusakan. Enaknya update yang terbaru. Enak, si villager ini langsung ke workstation ya. Jadi kita taruh aja di dalam ruangan, ntar dia nyamperin sendiri. The best emang. Tau rumah. Saya balik lagi ngambil temennya. Eh, kok itu megang bunga? Putuskan untuk membuat armor lagi bareng mereka, guys. Kayak sih, guys. Kembali, woi, mereka malah nge-spawn ini babi neraka. Jadi aku naik 3 blok dan ya langsung aku bantai kawan ini. Setelah itu aku melihat mereka bunuh diri, guys. Aduh, gak ngerti aku sama warga Piklin. Suka banget bunuh diri, guys. Dan gak tau kenapa aku ketemu sama anak babi neraka ini, guys. Aku kesel banget. Ah, si gemat neraka, guys. Babi, guys. Gemat babi, guys. Malah aku yang ya alamat dia. Jadi ini babi anak neraka, guys. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian ada kejadian yang lucu dan woi, tolong bang, tolong ampunin aku. Gak terasa udah malam, guys. Jadi aku gacha terus okay. Dan aku mendapatkan seekor anjing. Mari. Hey, astagfirullah, apa tuh? Astagfirullah. Macam pembalap kalian, bah, enggak ngerti aku sumpah. Ini lagi apa lagi nih? Astagfirullah. Kenapa anjingku? Kenapa? Wolfnya bisa jalan anjir lagi duduk. Ada sebuah gameplay dan di sana ada sesuatu. Gimana yang harus diselidikin. Oke. Okay. Tanpa basa-basi, kita bakal langsung ngecek evoker anjir. Ada apa di sana? Termasuk perkembangan di kerajaan yang akan kita bangun. Gila tampilannya. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau nanti semua itu udah jadi. Dan ngomongin membangun kerajaannya, gue juga baru tahu. Ternyata ada caranya. Keren kali. Gue juga baru tahu setelah googling ya. Please stop melakukan hal itu. Terus gak mau ngocok, Patrick. Gary. Udah, karena hari sudah malam, aku hanya berdiam di rumah. Dan gak keesokan harinya, aku mencari teman. Gak apa-apa, guys. Bikin sebuah rumah. Gak apa-apa, guys. Ingat, ini puasa, guys. Gak boleh kayak gitu, guys. Kelilingi oleh dosa, guys. Ikan hiu joget. Hebat. Kita langsung aja ke pulau kecil ini. Sorry, gak ada toksik. Untuk masuk lebih dalam pulau ini, aku pasang-pasangin torch supaya lebih terang. Dan tujuanku mining kali ini adalah diamond. Ya, yeah, nah, diamond. Itu tuang. Ini ngapain lagi zombie-zombie pada mojok dong. Nah, aku coba jelajahin goanya lagi. Aku masuk lebih dalam sampai pada akhirnya bertemulah aku sama diamond. Oke. Aku langsung aja ambil itu diamondnya, lalu aku melanjutkan penjelajahan goaku. Nah, aku coba masuk ke bagian paling dasar karena mungkin bedrock hancur, guys. Lebih banyak diamond di bawah. Wait a minute. Bagian paling dasar. What the f- Holy shit. Bobo dulu, guys. Emang bisa ya, guys, ya? Pepe enggak tahu, guys. Bukannya enggak bisa ya bedrock dihancurin. Ini Bare berinisiatif untuk membuat tempat seperti pat-pat didesain. Dari ke 43, aku menemukan menara yang sangat tinggi dan besar. Ini tempatnya bukan? Bukan, cuy. Masih ada tempatnya. Tapi ini apaan, cuy? Di dalamnya ada skeleton yang kuat, tapi gua masih jauh lebih kuat karena gua adalah penyihir jujutsu tingkat 1. Oke. Okay. Oh, dia punya jari sukuna, cuy. Di lantai paling atas, gua mendapatkan sebuah peta yang baru lagi, yaitu peta menuju mining system.
Iya. Lalu gua pun memakan semua jari yang gua dapat dari pejahatan ini dan membuat gua menjadi lebih kuat dengan total 18 jari sukuna. 18 okay. jari sukuna. Gua tinggal butuh 2 lagi untuk menjadi sekuat sukuna. Okay. Jadi di hari ke-51 gua pergi untuk mencari 2 jari sukuna lagi. Tapi sebelumnya gua mau bebasin Patrick yang ada di kandang gua supaya mereka bisa makan kentang di sini sepuasnya karena okay. mereka pantas mendapatkannya. Oke, kalian semua bebas makan kentang di sini sepuasnya. Dan ya, anjir, itu. Karena terlalu banyak monster. Di sini aku pun kembali. Kenapa dia dia kayak gitu dah? Untuk masuk ke surga anjir, babi. Dari Iron guys. Babinya masuk ke surga anjir. Dia udah bikin helm lagi. Gelek anjir, otaknya gelek anjir. Aduh shit. Dan aduh, akhirnya last hit. Rasakan ini, Ibiro last hit tuh. Ya meninggal. Lalu lanjut trading ke Pak Tarno. Kayaknya dia bukan human armor. Yeay. Selingi kerja Rodiku dengan menanam aduh. Beberapa bibit yang kuambil dari kocek Pak Broto. Oke. Okay. Hello, how are you? I'm under the water. Oke nih game SMP guys. Kita mundur guys. Sebagai untuk persiapan servernya. Viva udah up guys. Mundur sekitar seminggu lebih untuk mempersiapin servernya, build-buildnya. Oh my god. Thank you Creeper. Gak mining dengan teori arah angin. Gak ada arah angin, kocak. Coba gue turun lagi ya. Gue coba di minus 50an. Tapi hati-hati, lava bro. Apain sih ini? Hai kak, hai. Wonder Diamond lagi. X-ray, pala kok X-ray. Apakah Mi akan naik? ID. Hah? Gandum aja lagi naik harganya. Apakah mie akan naik juga? Enggak kena. Mati nih, ngelam lagi nih. Ah kan? Ah kan meninggal kan? Aiden Jackson. Bener gak sih? Bener. Ini lihat nih, gua bakal ini. Kalau coba dulu pinter, gue kan emang pinter man, siapa yang ganggu bro? Nah, jadi, gue ngaji pinter. Cil. Apain sih? Ada yang berkata kasar, anjir. Jangan tempe. Ngapa dia si Samsul? Kan itu kan ngarah ke jungle juga. Bisa kali. Ay, apa itu woy? Woi lagunya apa ini woi? Diamond woi. Harus jambil ulang sul. Oh udah aman. Aman. Oke. Okay. Oh bikin portal guys. Bentar. Aku minta nih, Kaguma, tugas pertamamu. Kamu naik ke atas pohon, kamu cek apakah ada orang-orang yang datang ke sini. Tapi sebelumnya aku bakal kasih ritual. Yang ini aku nanti bakal kasih ritual ke kalian juga kalau kalian menjadi bagian resmi dari kerajaan GM. Oke? Okay? Terus. Nih. Dengan ini kamu diberkahi. Anjir, diberkahi pakai air malah mati dibaptis. Perasaan ya, aku belum bikin bau soalnya. Masa marksman ini apa namanya lari cepat doang kan. Oke. Okay. Ini apa nih Indra nih? Assalamualaikum. Goblok Indra. Duh, ini kan seru turun sekarang. Mati enggak sih aku nih kalau lompat? Anjir larinya kebut kali, Bah. Itu nyampe lah. Iya. Yeah. Yang kayak. Iya. Aku ke toilet dulu ya guys, bentar.
Tunggu di sini. Sabar. Tunggu. Jangan nanti aku baca komen kalian abis ini ya. A few moments later. Apa anjir? Geliuk di kasur ya, enak ya. Apa ini? Nge-DJ. Ada apa guys? Apa nge-DJ? Apa nge-DJ? Serius, bohong nih. Apa nge-DJ anjir? Ada lagu besar banget. Oh my god, kaget gua. Itu apaan? Apa sih? Weh, ini si Genda anjir. Disconnect anjing. Disengin Genda woy. Ntar lu. Mi lari, jangan deket deket mi lari mi. Kan udah gua bilang, lari. Dia lari beneran. Dia lari kas. Masuk ke surga anjir. Ah, udahan kah? Oh, udahan guys. Udah guys. Mungkin cukup sampai di sini dulu video reaction untuk yang episode 44. Mungkin nanti kita akan bisa lanjutin yang episode sebelumnya karena masih banyak yang belum PP reaction. Oke, guys. Jangan lupa di-like dan di-comment dan di-subscribe channel PP. Mungkin cukup sampai di sini dulu video hari ini. Sampai bertemu di next video and see you guys. Bye bye. Love you all. Peace. Bye.